Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Sofi Rongso. Channel tentang rongsok atau barang bekas. Tapi bukan rondo bekas. Informasi harga rongsok. Hari ini tanggal 7 November tahun 2023 ini, khususnya harga kertas, harga rongsok kertas, yaitu kardus bekas, sekarang harganya Rp1.000. Saya beli Rp1.000 dan saya jual Rp1.300. Monggo yang punya kardus silahkan hubungi saya lewat YouTube maupun lewat Facebook. Monggo. Siap jemput, tapi yang dekat-dekat saja. Maklum, perautonya atau angkutannya itu becak, jadi nggak bisa seluas Grab. Monggo yang punya silahkan hubungi saya langsung di rumah ya. Alamat RT1 RW7 Kebon Harjo, Patebon, Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Monggo. Untuk harga kertas semen atau sak semen sekarang harganya mencapai Rp2.500. Saya beli dan jual, harga jual saya Rp3.000 per kilonya. Kalau per biji Rp150 per bijinya. Yang punya monggo. Kalau basah-basah per kilonya Rp1.500. Kalau harga kardus basah, karena ini musimnya mendekati musim hujan. Untuk harga buku campur, baik HBS, buram, pokoknya kertasnya campur-campur seperti ini. Kalau di lapak saya itu jualnya campur-campur. Kalau saya lihat YouTube, kertas buku itu dipisah-pisah, ada HBS, ada PPS, ada putian, ada koran, banyak sekali jenisnya. Tapi kalau di lapak saya, di bos saya itu semuanya sama rata harganya, yaitu Rp1.600 harga bos saya beli. Kalau saya beli Rp1.000. Ini informasi harga rongsok terbaru, khususnya harga rongsok kertas terbaru, kertas bekas. Itu HVS-nya itu banyak sekali, harganya sama saja di sini. Enggak seperti di lapak-lapak Panjenengan sedoyo, harganya beda-beda. Dan daerahnya pun berbeda, maka harganya pun berbeda. Tidak bisa dijadikan patokan harga se-Indonesia Raya. Khususnya ini di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.